Halo sahabat Truth Village, apa kabar guys? Balik lagi kita ke daerah Grandville Maisonette guys, di BCA ya. Banyak banget memang kuliner yang belum kita explore guys. Ini kita pernah liput juga. Bubur kacang hijau nih enak guys. Bubur kacang hijau di BCA tuh nih. Jangan lupa mampir nih guys tuh. Bubur kacang hijau. Oh, lihat tuh senyumannya. Mantep pokoknya. Ini di depan banget BCA. Ini kita lagi mau lihat yang asap-asap nih. Ayo bang. Nah, ini nggak jualan nih. Biasanya ada nasi uduk. Kita mau masuk ke dalam nih. Nah, masuk ke dalam gang. Sebelah BCA. Ini ada yang lagi bakar-bakar. Nggak tahu lagi bakar apa nih guys. Ini dia. Oh, lagi bakar sate. Wah. Mantap nih. Pagi-pagi nih. Udah jualan bang? Hah? Ini gak apa-apa ya? Ntar angus gak? Hah? Selesain aja dulu ntar. Wuh, satenya. Wih, ini legend juga nih kalau di dalam gang nih. Banyak yang gak tahu ya. Tapi kalau ada langganan banyak ya? Banyak. Lu gak angus dulu tuh, angkat dulu dah. Gak apa-apa nih, kita lihat-lihat nih. Ini isinya apa aja nih? Oh, satenya. Isinya daging terus. Nah, terus apa nih? Gaji. Ya. Gaji yang buat akhir bulan ya? Iya. Ya guys, jadi lokasinya pas banget di sampingnya BCA Grandville ya bilang ya. Iya. BCA Grandville ya, Bang, waktu pagi udah buka nih. Emang jam berapa buka biasanya? Bukanya jam 8. Jam 8 udah buka ya. Wah, asapnya banyak, guys. Ya, ini tempat duduknya simple. Di dalam pinggir jalan kita juga pernah liput tahu gejrot sama seberangnya. Kalau aku makan sini bang, nih satenya udah di ini guys, tuh tangkar dua putra ini gerobaknya. Ini dia soto tangkar dua putra dengan tas siapa namanya pak? Pak siapa namanya? Pak Edi. Pak Edi, jualan udah lama Pak Edi? Udah lama. Berapa tahun Pak Edi, boleh tahu? Tujuh tahun ya. Dari dulu jualan ini atau gimana? Iya. Wah mantap, ini bedanya apa kalau yang ini? Sama ini yang, Pak? Daging sama kikil. Ah, jadi campur gitu? Campur. Oh, berapaan satu porsi? Satu porsi pakai nasi 20.000. Woi, boleh. Mantap. Itu kikil ya? Kikil. Ada satenya juga ya? Ada. Tuh guys, nah ini pagi-pagi ini udah ada yang beli belum tadi pagi? Udah. Wih, mantap. Tiap hari buka tapi? Tiap hari buka. Sampai jam berapa biasanya? Biasanya aku makan sini ya? Jam 2. Oh, ini ada yang bungkus nih. Oke, ya. Ntar ya. Iya. Ini ada yang bungkus nih guys. Tapi bebas ya, boleh pakai campur yang basah, yang rebus, bebas. Ya mau yang ini doang atau mau yang satenya doang bisa gitu ya. Tergantung selera. Oh, tapi biasanya orang-orang campur ya. Wah. Kuahnya masih penuh ya. Di dalamnya banyak daging-daging gitu ya. Ada jeroan juga? Jeroan enggak ada. Oh, enggak ada. Jadi hanya kikil, daging gitu ya. Soalnya di sini mah jarang ada yang mau ya. Orang-orang kantor nih. Nah, ini langganannya orang-orang kantor. Mantap nih. Oh, pagi-pagi udah ada bungkus. Jadi dalamnya tuh ada rebusan daging. Ini oleh ini santan ya? Santan. Wah. Udah. Mau kemana dia? Wah. Udah pesenan orang BCA aja guys ya. Nah, ini kayak gini. Ini daun bawang sama bawang goreng. Nah, ini nasinya. Bisa campur nasi juga atau pisah biasanya? Nasinya dipisah. Oh, nasinya dipisah. Jadi, nasinya dipiring. Oke, jadi isinya sate 2 tusuk gitu ya. Iya. Sate 2 tusuk, sisanya ini campur aja. Campur. Ya. Nah, tulang muda tuh ya? Iya. Nah, tulang muda boleh. Boleh. Saya nasinya sengaja karena masih pagi. Siap. Tulang muda kayak biar bisa kikil boleh dikit aja daging ya. Oh,
20.000 pakai nasi ya. Iya. Kalau sotonya doang? Sotonya doang 15. 15. Tergantung yang belinya, ada yang 20. Oh, tergantung pokoknya saya pesan ya. Sotonya 20.000 gitu ya. Iya. Pagi-pagi udah makanan berat ini. Pagi-pagi banyak yang beli juga biasanya. Banyak ya. Pakai limau, bawang goreng, daun bawang, kasih kecap. Wah. Sudah. Mantap. Oh, makan berat nih. Iya. Sampai siang nih. Saya nasinya sedikit aja. Separah aja. Ya, seperapat lah. Seperapat. Dah. Segitu aja. Bawang boleh, boleh. Ya, guys. Kita cobain. Nah, guys, ini yang di mejanya itu ada acar. Ada acar, terus acarnya itu isinya timun, wortel sama cabe sama bawang. Ini sambalnya kayak gini. Dan dia disiapin garam, biasanya selera ya, kadang-kadang ada yang suka garam ataupun yang kurang apa, yang cukup. Ini kayaknya harusnya cukup ya guys. Coba kita cobain dulu ya. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Nah, ini paket 20 guys. Wah, ini karena wangi bakaran-bakaran dari satenya guys. Wah, enak. Wah, menurut gua pas, nggak perlu ditambah-tambah garam lagi. Isi sambal, sambalnya model sambal merah. Ini enak guys. Makan. Gigit tulang muda. Masih ada acar bawang. Pikirnya kenyal-kenyal. Ini dagingnya guys. Ada daun bawangnya, bawangnya kurang muda. Karena dia ada sate, jadi kuahnya tuh kayak ada smoky-smoky bakaran satenya. Ya. Ini soto tangkarnya. Rekomend, boleh coba guys. Waktu itu pernah ada info sih, soto tangkar isinya enak. Apanya lagi masih bakar, nggak jauh dari sebelah BCA Benfield ya. Kita lanjutin makan, nanti informasi lengkapnya kita cantumkan di deskripsi guys. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat kuliner guys.